Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal siapa artis perempuan anak dua tawar perkhidmatan seks pada suami-suami orang. Baru-baru ini, penyanyi rap Caprice mendedahkan ramai warganet yang memintanya untuk membincangkan tentang isu swinger dalam kalangan masyarakat Melayu. Malah dia juga menerima banyak kiriman mesej daripada individu-individu yang pernah terlibat dengan aktiviti terkutuk tersebut. Lebih mengejutkan, ada individu yang mendedahkan seorang artis wanita turut terbabit dengan aktiviti bertukar pasangan untuk melakukan hubungan seks. Dakwa individu itu, artis cantik berkulit putih dan memiliki dua orang anak itu pernah menawarkan rakannya untuk melakukan seks dengan suaminya ketika dia sedang hamil 8 bulan. Ada je artis swinger, dia orangnya sangat putih, cantik, anak dua. Adik-beradik dia pun famous. Dia boleh tanya kawan saya, nak tak desam dengan suami I? Suami I suka kat you all. Bila kawan tu reject, dia cakap, hey, I gurau je. Padahal masa tu dia tengah pregnant 8 bulan, dedahnya. Dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.